rusak posisinya. Oh gitu. Gak apa-apa. Ini garis tengahnya bagus, kanan kirinya simetris kepalanya ya. Ini leher nih, tulang leher badannya berarti di sini ya. Turunin lagi celana yang sebelah kaki. Tapi udah aktif. Iya iya dong. Oke. Nah ini badannya segini. Oke. Yang gerak-gerak sini kelihatan tuh. Itu. Apa kelihatan kan? Itu jantungnya. Iya. Ya. Bagus ya. Skat-skatnya normal, gerakannya bagus. Ini tulang belakang ya putih. Nah, tulang punggungnya. Kandung kencing nggak kelihatan. Ginjal di sini bagus ya, nggak ada pembengkakan. Terus cewek cowoknya sekarang terlihat. Aduh. Anak pertama cewek, yang kedua ini kasih tahu jangan, ah nggak usah lah. Kasih tahu dong. Kepalanya, ini kelaminnya di sini. Apa? Kelaminnya tuh ada yang bulat sini, terus ada yang normal ini. Apa tuh kira-kira? Laki-laki. Laki-laki ya. Insyaallah ya. Kelihatannya laki-laki ya. Prediksinya laki-laki ya. Itu ada yang nongolnya di sini. Paha nih ngangkang banget tuh. Ini ada yang nongol di sini. Ini yang bulatnya ya. Yang hitam ini apa? Air ketuban. Air ketubannya jernih, jumlahnya cukup. Ari-arinya di atas sini bagus. Tapi oh ya, enggak menghalangi jalan lahir. Ya posisinya aja masih sungkan, tapi gak apa-apa. Berapa bulan tadi menurut ibu? 21. Ya Allah, masih aman. Tapi kalau ini sama gak? Belum, lagi mau diukur. Saya mau ukur beratnya, usia kehamilan sama taksiran akhirnya. Mana bahannya hilang. Oke, sekarang kita ukur beratnya. Yang ini panjang pahanya, dari sini sampai sini. Umur ibu berapa? 32. Anaknya berapa rencananya? Kenapa? Ibu pengen berapa? Ya udah. Ya iya, ibu mau berapa? Ini diameter kepalanya. Beratnya bayinya 480 gram. Apa itu dok? Usia kehamilannya 21 minggu yes. 6 hari ya, jadi 22 minggu lah. 5 bulan lewat 2 minggu. Cukup beratnya segitu. Taksirannya lahirnya November tanggal 10.